Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini adalah tentang melaksanakan kewajiban sholat. Melaksanakan apa? Sholat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat oleh kalian. Jangan sekali-kali kalian untuk meninggalkannya. Karena siapapun orangnya yang meninggalkan sholat, maka dia akan masuk terhadap neraka sakor. Ayo, siapa di antara kalian yang pingin masuk surga? Saya, Ustaz. Semuanya tentu pingin masuk surga. Dan siapa di antara kalian yang suka melawan kepada orang tua? Muna, Pak Ustaz. Dia sering melawan sama orang tuanya. Muna, benar apa yang dikatakan oleh Nurul? Nurul, apaan sih kamu? Muna, kita sebagai anak wajib melaksanakan berbakti terhadap orang tua kamu. Apalagi jangan sampai menyakiti hati orang tuamu. Karena sesungguhnya orang tuamu itulah yang wajib kamu perhatikan dan wajib kamu mempersembahkan baktimu kepada orang tua. Dan harus ingat oleh kamu bahwa orang tuamu, terutama ibumu, mengandung kamu selama 9 bulan. Ibumu telah melahirkan kamu dan juga Rasul telah bersabda bahwa surga di bawah telapak kaki ibumu. Oleh karena itu dari mulai...